Halo teman-teman, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan channel kita Nurmala Dewi dan keluarga. Hari ini kita akan memasak seblak. Seblak ya teman-teman ya. Sama ada juga saya nanti bikin ayam crispy sedikit ya teman-temannya untuk anak-anak. Soalnya anak-anak aku tuh dia seblak kurang suka teman-teman. Ayo ikuti cara aku membuatnya. Dadah. Oke teman-teman, ini bumbunya udah aku blender. Sekarang kita mau mulai memasak. Oke, ini bumbunya kita tumis sampai dia mengeluarkan bau harum. Ini bumbunya udah mulai mau mengeluarkan bau harumnya ya teman-teman. Udah keluar gininya. Kita masukkan ceker. Cabai pedes. Masukkan air ya. Kita tunggu sampai mendidih, nanti baru kita masukkan bumbu-bumbu yang lainnya atau bahan-bahan yang lainnya ya. Oke teman-teman, sambil menunggu
tempatnya mendidih. Aku di sini mau goreng ayam ya teman-temannya. Ini ayamnya udah aku bumbuin. Kita masukkan ke tepung. Di sini aku menggunakan tepung sajiku ya teman-temannya. Kita masukkan ke tepung, kita masukkan ke itu ya teman-temannya. Aku masukkan telur juga tadi ya temennya, dua. Masukkan telur dua biji ya. Terus kita masukkan kue tiaw. Dumplingnya ya. Lalu kerupuk. Ini aku menggunakan kerupuk warna-warni. Seharusnya pakai kerupuk udang ya teman-teman. Panas. Kuali penuh ya. Masukkan sayur. Ini
gula sedikit. Lagi ya teman-teman, baru kita angkat. Oke teman-teman, ini ikannya, ayamnya juga udah Tara. Wah, masakan aku hari ini udah siap teman-teman. Ini sepatunya. Terus ini ayam gorengnya. Terus ya. Jadi teman-teman, sekarang aku mau